بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Usulus Sunnah karya Al-Imam Al-Hafiz Al-Faqih Syekhul Haram Al-Humaidi Al-Makki rahimahullahu taala yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala di dalam kitab beliau yang berjudul Fathu Dzil Jalali wal Minnah fi Syarhi Usul Sunnah. Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala berkata, qaulul musannif, perkataan penulis, yaitu perkataan Al-Imam Al-Hafiz Al-Faqih Syekhul Haram Al-Humaidi Al-Makki rahimahullahu taala. Ya, perkataan penulis, innamal kufru fi tarkil khamsi allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kekafiran terdapat pada meninggalkan empat perkara yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buniyal Islamu ala khams, Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Perkara pertama, kesaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Perkara kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Perkara ketiga, wa ita'iz zakah, membayar zakat. Perkara keempat, wa shaumi ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjil bait, dan perkara kelima, mengerjakan haji ke Baitullah. Islam dibangun di atas lima perkara. Kesaksian bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala berkata, Aqulu hadhihi al-khamsa tanqasimu ila thalathati aqsam. Aku mengatakan lima perkara ini terbagi menjadi tiga macam. Al-qismul awwal, macam yang pertama, ma tarkuhu kufr, perkara yang meninggalkannya adalah kekafiran, ya, mengeluarkan seseorang dari agama Islam, menjadikan dia kafir. Wa hadza fi tarkish shahadatain, macam yang pertama ini yang meninggalkannya adalah bentuk perbuatan kekafiran. Terdapat pada meninggalkan dua syahadat,
Li'anna syahadataini huma asasul Islam. Karena dua syahadat adalah pondasi Islam. Fasyahadatu an la ilaha illallah iqrarun lillahi bil wahdaniyah. Sebab kesaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah adalah menetapkan keesaan untuk Allah Azza wa Jalla, menetapkan bahwasanya yang diibadai hanya Allah semata. Wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah iqrarun lahu bir risalah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah adalah menetapkan kerasulan untuk beliau, untuk Rasulullah. Faman taraka syahadataini kafar, maka barang siapa yang meninggalkan dua syahadat maka dia kafir, keluar dari agama Islam. Al-qismu tsani, macam yang kedua. Macam yang pertama, perkara yang meninggalkannya adalah kekafiran. Yaitu meninggalkan dua syahadat. Perkara yang kedua, tarkus salatil maktubah. Perkara yang kedua, meninggalkan salat wajib. Fassalatu man tarakaha jahilan yawunnu adama wujubiha. Maka salat siapa yang meninggalkannya karena jahil, karena tidak mengetahui, dia menyangka tidak wajibnya mengerjakan salat. Kaman aslama hadithan, seperti orang yang baru masuk Islam. Au kana fi badiyatin na'iyatin 'anil 'ilmi wa ahli, atau seperti orang yang berada di pelosok jauh dari ilmu dan orang yang berilmu. Fayara in syaa shalla wa in syaa tarak, sehingga karena kejahilannya dan karena dia tinggal di tempat pelosok yang jauh dari ilmu dan orang yang berilmu, dia menganggap kalau dia menghendaki dia sholat, dan kalau dia menghendaki dia tidak sholat, la ya'taqidu wujubaha li jahli, dia tidak meyakini wajibnya sholat karena kejahilannya. Fahada yu'arrafu wujubaha wa yu'allamu wa yubayyanu lah. Maka orang yang menganggap dia apabila ingin dia sholat, dia apabila dia ingin dia tidak sholat sesuai dengan kehendaknya, karena dia menyangka tidak wajib sholat karena kejahilannya, ya, maka orang ini kewajiban sholat diberitahukan kepadanya, dia diajari sholat, diberitahu hukum sholat dan diajarkan sholat padanya, serta dijelaskan kepadanya kewajiban mengerjakan sholat. Fa in shalla fa hadha muslim, maka jika dia salat setelah dia diajari, diberitahu, dijelaskan, maka jika dia salat maka
dia ini orang Muslim. Wa in lam yusalli kafar, dan apabila dia tidak salat maka dia kafir. Setelah diajari, diberitahu, dijelaskan, tetapi dia tidak sholat, maka dia kafir. Li'annahu jahidun fi hadhil halah. Sebab dalam keadaan ini dia mengingkari, menolak, tidak mau menerima. Yaitu menolak, mengingkari, menentang, tidak mau menerima wajibnya sholat. Al-qismu thalith, macam yang ketiga. Macam yang pertama, perkara yang kalau ditinggalkan menjadi sebab kekafiran, seperti meninggalkan dua syahadat. Perkara kedua, meninggalkan sholat wajib. Meninggalkan sholat wajib dalam keadaan mengetahui wajibnya sholat, juga membuat orang yang melakukannya kafir. Ya, macam yang ketiga, man taraka sholata jahidan wujubaha ba'da ilmihi biha. Ya, macam yang kedua ya, macam yang kedua tadi ya, meninggalkan sholat wajib. Meninggalkan sholat wajib kalau dilakukan oleh orang yang tidak mengetahui hukum wajib sholat, ya karena kejahilannya, seperti orang yang baru masuk Islam atau seperti orang yang tinggal di pelosok yang jauh dari ilmu dan orang yang berilmu, ya, orang ini kalau meninggalkan sholat maka dia tidak kafir karena jahil. Tetapi kalau orang ini sudah diberitahu, sudah diajari, sudah dijelaskan hukum wajib sholat, tetapi dia tidak sholat, maka dia kafir. Dan ini masuk kalau dia sudah tahu, sudah mengerti, sudah paham wajib sholat, tetapi dia tidak masuk sholat, inilah macam yang ketiga. Siapa yang meninggalkan sholat dalam keadaan mengingkari kewajiban sholat, kewajiban mengerjakan sholat setelah dia mengetahui wajibnya mengerjakan sholat, fahada kafirun bil ijma', maka orang ini kafir berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama. Laisa fihi khilafun, tidak ada perbedaan terkait hal ini, yaitu ulama tidak berbeda pendapat. Kalau orang meninggalkan sholat sementara dia tahu sholat itu wajib, dia mengingkari wajibnya sholat, maka dia kafir. Tidak ada perbedaan di antara para ulama. Fayustatabu fa in taba wa illa qutila riddah. Maka dia diminta taubat. Maka jika dia bertaubat diterima taubatnya, dan kalau dia tidak bertaubat maka dia dibunuh karena murtad. La yughassalu, dia tidak dimandikan. Wa la yukaffanu, dia tidak dikafani. Wa la yusalla alaihi, dia tidak disalati. Wa la yudafanu fi maqabiril muslimin, dia tidak dikubur di kuburan-kuburan orang muslim. Wala yarithuhu ahluhu minal muslimin, ya keluarganya dari orang-orang muslim tidak mendapatkan warisan darinya. Wal hakimu yaj'alu ma lahu fai'a,
dan hakim menjadikan hartanya fai, rampasan. Kemudian kata beliau, "Atsani," macam yang kedua, yaitu macam yang kedua terkait meninggalkan sholat. Macam yang pertama, orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan mengingkari wajibnya sholat setelah dia mengetahui, maka orang ini kafir. Macam yang kedua, dari orang yang meninggalkan sholat, man tarakaha takasulan ma'a iqrarihi biwujubiha, ya, barang siapa yang meninggalkan sholat karena malas disertai pengakuannya akan kewajiban mengerjakan sholat. Faqad ikhtalafal a'immatu fihi ala qawlain, maka sungguh para imam-imam, para ulama berselisih pendapat terkait orang yang meninggalkan sholat karena malas sementara dia mengakui wajibnya mengerjakan sholat. Terdapat dua pendapat terkait permasalahan ini. Ahaduhuma annahu fasiqun yustatab. Pendapat pertama dari dua pendapat tersebut, sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat karena malas dan dia mengakui dan menetapkan wajibnya mengerjakan sholat, fasik, dia fasik dan dia diminta taubat. Fa in taba, wa illa qutil, maka jika dia bertobat maka taubatnya diterima, dan jika dia tidak mau bertobat maka dia dibunuh. Wa kana qatluhu 'indahum hadda, menurut para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini, pembunuhan yang dilakukan terhadapnya karena dia tidak mau bertaubat adalah sebagai bentuk had. Fayughassalu, maka dia dimandikan setelah dibunuh karena tidak mau bertaubat dari meninggalkan sholat, maka dia dimandikan. Wa yusalla alaih, dia disalati. Wa yudfanu fi maqabiril muslimin, dia dikubur di pekuburan orang-orang muslim. Wa yud'alah, dia didoakan kebaikan untuknya. Wa yarithuhu ahluhul muslimun, dan keluarganya yang beragama Islam mendapatkan warisan darinya. Wa hadha huwa qawlu Abi Hanifah waz-Zuhri wa Malik wa Syafi'i. Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah, Az-Zuhri, Malik dan Syafi'i. Wa huwa ihda riwayataini an Ahmad rahimahullahul jami'. Dan pendapat ini adalah
salah satu dari dua riwayat dari Imam Ahmad, semoga Allah merahmati mereka semua, merahmati Al-Imam Abu Hanifah, Az-Zuhri, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka semua. Wal qawlu tsani. Pendapat kedua. Ya, pendapat pertama, orang yang meninggalkan salat karena malas. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, sementara dia mengakui wajibnya mengerjakan sholat, dia fasik. Dan dia diminta untuk bertaubat. Kalau dia bertaubat, maka diterima taubat. Ya, kalau dia tidak bertaubat, maka dia dibunuh. Ya, pendapat yang kedua, annahu kafir. Sesungguhnya ya, orang yang meninggalkan sholat karena malas dan dia mengetahui wajibnya mengerjakan sholat, dia kafir. Wa yastadillu ahlu hadzal madhhabi minal kitabi was sunnah. Ulama yang berpendapat dengan pendapat ini berdalil dengan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fa minal kitab, maka di antara dalil dari Al-Qur'an adalah surat At-Taubah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa khallu sabilahum." Maka jika mereka bertaubat, mendirikan salat dan membayar zakat, maka biarkanlah mereka. Inna Allaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa fil ayatil ukhra, dan di dalam ayat yang lain, itu di surat At-Taubah ayat 11. Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Maka jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan membayar zakat, maka saudara-saudara kalian seagama. Wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dan kami menjelaskan ayat-ayat kepada orang-orang yang mengetahui. Selanjutnya Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala berkata, wa wajhu dzalika, ya, sisi pendalilan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas sementara dia mengetahui wajibnya sholat, ya, dia kafir. Anna Allaha 'allaqa takhliyata sabili haula kama fi ihdal ayatain wa ukhuwatuhum fid dini ala hadhihi al masail. Bahwasanya Allah mengkaitkan pembiaran mereka itu, yaitu mereka tidak diperangi, sebagaimana terdapat pada salah satu dari dua ayat, dan mengkaitkan persaudaraan mereka seagama dengan masalah-masalah ini. Wahia taubatu wahia dukhulu fil islami wa iqamatu sholati wa ita'u zakah. Masalah-masalah ini adalah bertaubat, dan bertaubat itu adalah masuk Islam, mendirikan sholat dan membayar zakat. Kalau mereka bertaubat dengan masuk Islam, dengan mendirikan sholat dan dengan menunaikan zakat, maka mereka dibiarkan, tidak diperangi, dan mereka adalah saudara seagama. Wa minas sunnatil mustafidah,
qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalil dari sunnah yang terkenal adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah, dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat dan membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Maka jika mereka melakukan itu, yaitu mereka bersyahadat, mendirikan salat dan membayar zakat, maka jika mereka melakukan itu, maka mereka menjaga dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala berkata, "Wa syahidu min hadzal hadits." Hujjah dari hadis ini adalah ta'liqun nabi sallallahu alaihi wasallam ismatad dami wal mali ala hadhihi al umur ats-tsalatsa. Nabi mengkaitkan penjagaan darah dan harta dengan tiga perkara ini. Wahiyya syahadatani wa iqamus sholati wa ita'uz zakah. Dan tiga perkara ini adalah dua syahadat, mendirikan sholat dan membayar zakat. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalil yang menunjukkan orang yang meninggalkan sholat karena malas, sementara dia mengetahui, mengakui wajibnya sholat, maka dia kafir walaupun malas. Adalah sabda Nabi SAW, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus sholat. Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh telah kafir. Wa naqala Abdullah ibn Shaqiq 'an as-sahabah wa ya'udduhu ba'dhum ijma'a. Qal Abdullah bin Shaqiq menukilkan dari para sahabat, dan sebagian ulama menganggap penukilan Abdullah bin Shaqiq itu adalah kesepakatan para sahabat, ijma' para sahabat. Abdullah bin Shaqiq berkata, lam yara ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'an tarkuhu kufrun illa shalah. Ya, para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap sesuatu pun yang meninggalkannya menjadikan kafir kecuali salat. Wa hadha huwa arjahul qawlaini 'indana wa 'indal muhaqqiqin ashabi Ahmad wa ghairihim. Wa mimman adraknahu ala hadha. Inilah yang pendapat, ya, pendapat yang paling kuat. Inilah pendapat yang paling kuat dari dua pendapat menurut kami. Ya, pendapat pertama, fasik. Ya, orang yang meninggalkan sholat sementara dia mengetahui wajibnya sholat karena malas, dia fasik. Kedua, ya, pendapat kedua, orang yang meninggalkan sholat karena malas dan dia mengetahui wajibnya sholat, dia kafir. Ya, pendapat yang kedua ini yang paling kuat menurut Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala, dan menurut para muhaqqiqin dari para sahabat Ahmad dan selain mereka, dan dari ulama yang kita jumpai, Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala berkata, dan dari ulama yang kita jumpai yang berpendapat dengan pendapat ini.
wa dhahara minhu sarahatan. Al-Imam Al-Athari Syekh Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullahu taala. Wal-Imam Al-Faqih Al-Mujtahid Al-Muhaqqiq Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah. Dan jelas pendapat ini nampak dari Al-Imam Al-Athari Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu taala dan Al-Imam Al-Faqih Al-Mujtahid Al-Muhaqqiq Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah. Al-Syekh Abdul Aziz dan Al-Syekh Utsaimin rahimahumullah mengkuatkan bahwa orang yang meninggalkan salat karena malas dan dia tahu wajibnya salat, dia kafir. Al-Thalith, ketiga, ya ketiga terkait pembicaraan terhadap lima perkara yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Islam dibangun di atas lima perkara. Pembicaraan terhadapnya terbagi menjadi tiga. Ya, pertama yang meninggalkannya membuat kafir yaitu dua syahadat. Kedua, ya, meninggalkannya bisa kafir kalau yaitu meninggalkan sholat lima waktu jika meninggalkannya dengan mengingkari kewajibannya. Dan terkait meninggalkan sholat lima waktu ini terdapat silang pendapat kalau karena malas. Dan yang paling kuat adalah kafir orang yang melakukannya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah baqiyatu arkanil islamil khamsah, rukun-rukun Islam yang lima yang lainnya yang tersisa. Wahiyya zakatu wa sawmu ramadana wal hajj. Dan rukun-rukun Islam yang lainnya selain sholat dan syahadat adalah zakat, puasa Ramadan dan haji. Fahadihi yakfuru tarikuha juhudan idza kana ya'lamu dhalik. Maka rukun-rukun Islam ini orang yang meninggalkannya kafir apabila dia mengingkari, dalam keadaan mengingkari wajibnya, apabila dia mengetahui wajibnya mengerjakan tiga perkara ini, tiga rukun ini, zakat, puasa Ramadan dan haji. Amma tarikuha takasulan wa tahawunan fahuwa fasik. Adapun orang yang meninggalkannya karena malas dan karena meremehkan, maka dia orang fasik. Inilah perbedaan tiga rukun ini dengan sholat. Kalau sholat meninggalkannya karena malas dan meremehkan, maka terdapat silang pendapat padanya. Sedangkan tiga rukun ini yang meninggalkannya karena malas, karena meremehkan, fasik. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.